this window, windows, feel it in grinder. Windows, for it's so much better than fate of going solo. Dressed up in later, all together. Varsity jackets, even better. Buckle up now and do the right of a lifetime. Selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya ingin mereview mobil yang bisa dibilang mobil ini sebenarnya hampir mirip ya. Ini karena kelasnya ini dia bisa dibagi menjadi 3 tipe atau 5 tipe ya kalau nggak salah. Dia ada yang CC 1800, yang mau sedang saya review ini adalah yang 2000cc, dan yang paling tinggi itu ada yang 2300cc yang pernah kalian tonton tuh di mana tuh? Di acara road party itu tuh, yang road party season 3 tuh ya, yang mobilnya si Arif Muhammad itu dia yang C230, yang bisa dibilang itu adalah mobil gaul zaman dulu ya, mobil gaul zaman tahun 1990-an. Tapi kali ini saya ingin review yang tahun 1995 ya, ini yang C200 juga, jadi ini yang 2000cc. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk. Kita mulai dari bagian depannya. Untuk si C200 ini memang agak sedikit beda ya daripada si C230 yang pernah saya lihat di road party season 3 tuh di mobil Arif Muhammad. Itu agak sedikit beda, dia bentuknya memang kalau C230-an bentuknya lebih gede ya, lebih besar, tapi kalau yang ini dia agak mengecil gitu ya bentuk depannya tuh. Kalau orang awam sih emang nggak bisa bedain, tapi kalau saya ini bedanya cukup ketara juga sih, dari area lampu, grillnya, bumpernya, semuanya itu beda. Dan uniknya, dia wipernya nih cuma satu, tapi unik gitu loh, jadi kayak muter gitu, jadi kayak melapisi sacanya itu. Jadi ya itu bisa dibilang mobil gaul juga sih ini. Jadi istilahnya nih tipe yang tengah-tengah kalau yang si C200 ini, karena yang paling rendah itu yang C180 ya, itu yang mesinnya juga 1800cc, kecuali yang C230 itu yang paling gede. Makanya kalau ini buat yang zaman dulu yang menengah-menengah, yang istilahnya kayaknya nggak terlalu kaya banget ya, ini cocok banget sih pada zaman-zaman dahulu ya, tahun 90-an. Untuk grillnya memang dia berwarna full chrome. Dan di sini ada tuas buat buka kap mesin ya, karena nanti pas kap mesin kebuka kita nariknya dari sini, bukan dari bawah. Dan di area lampunya juga ada chrome. Untuk lampunya sendiri dia masih menggunakan yang halogen ya, tapi terang lampunya, walaupun masih halogen terang lampunya, bagus. Dan di sebelah kanannya juga ada lampu sen, dan di ini juga ada lampu kecil. Jadi bisa dibilang mobil ini cukup, kalau di depan sih oke lah, mewah ya kalau mobil ini kalau menurut saya ya. Benar-benar sangat mewah dan sangat oke. Nah, ini bagian belakangnya dari si C200. Ya, memang agak sedikit lebih gimana ya? Kalau si C230 kan dia bentuk lampu sennya itu kan dia kuning, apa tuh, lebih apa? Bohlamnya itu dia pakai mika bening ya. Walaupun buram juga tapi dia pakai yang mika bening. Dan dia itu memang lebih, nggak, terkesannya ini agak kurang mewah ya kalau untuk yang C200. Tapi kalau yang C230 baru tuh mewah, karena yang mungkin bilang C230 kan mobil gaulnya anak zaman dulu ya, tahun 90-an. Kalau ini bisa dibilang sih buat bawa bapak sebenarnya, jadi lebih ke bawa bapak sih. Jadi ya hampir setara crown sih sebenarnya sih kalau yang ini sih ya, kalau yang C200 ini. Dan untuk di sini ada lapisan chrome, dia kita buat buka bagasi dari sini. Dan ini ada logo Mercedes di sini, sininya malah nggak ada chrome-nya. Untuk kacanya dia ada antenanya dan defogger, ada Haymo stop lampnya juga di sini. Ini bisa dibilang mewah loh pada zaman dulu. Dan di bawahnya benar-benar tidak ada apa-apa sama sekali. Muffler cutternya juga tidak terlihat ya. Benar-benar mobil ini kalau belakangnya sih memang paling terlihat bedanya ini ya, karena tipenya ya C200, dia menggunakan mesinan 2000cc. Coba kita habis ini langsung buka bagasi. Dia kuncinya nih kayak gini ya. Dan kita buka bagasi. Nah,
Oke. Tuh. Bagasinya dia seperti ini. Sorry ya, ada isinya. Ini ada kayak semacam buat radiator. Dan di sini tuh bagasinya dia tuh lumayan luas. Dia juga tambahin ya speaker ya. Bagasinya cukup lumayan luas dan bangkunya memang sayangnya di bangku baris keduanya ini dia tidak bisa dilipat. Jadi ya paling cuma hanya muat 2 koper dan itu bisa langsung dimasukin ke dalam. Ini karena ada mesinnya ini, coba kita buka di bawahnya ada ban serepnya. Ban serepnya ada, tapi dia ban serepnya masih yang pelek kaleng, jadi dia belum yang full size. Dan dia tool kitnya semuanya lengkap di situ dan akinya ditaruh di belakang, nggak taruh di area mesin. Kita langsung bahas sampingnya yuk. Nah, kita bahas bagian sampingnya dari si C200 maksudnya. C200 ini memang sampingnya memang tidak terlalu terlihat. Ya, kalau orang awam sih pasti nggak terlihat bedanya ya antara C230 sama C200 ini ya. Tapi kelihatan banget sih bedanya kalau si C230 itu dia malah iniannya sewarna body loh handle-nya. Kalau ini dia sudah chrome. Dia ada list chrome-nya di sini. Dan dia malah ada logo Elegance. Elegan, jadi dia mobil ini seakan-akan nih menunjukkan keeleganannya ya. Jadi lebih elegan lah gitu istilahnya. Dan untuk pilarnya sudah menggunakan black dop. Dan untuk sampingnya ini benar-benar kacanya sangat luas ya. Pandangan ke samping ini sangat luas. Dan untuk spionnya, spion mobil ini tuh memang Mercedes itu kalau menurut saya itu sangat unik. Kadang-kadang Mercedes itu antara kanan kiri itu spionnya tuh lain. Kalau pada tahun 90-an tuh lain. Mulai dari yang C-Class, E-Class dan A-Class, pokoknya ya S-Class sampai yang kebo itu gua semuanya pasti biasanya lain spionnya antara kanan dan kiri. Nah, saya sukanya sih gua mobil ini karena tangki kanan gitu kan. Kalau Mercedes yang mulai dari yang apa? Belakangnya C, E, S itu K biasanya tuh tangki di kanan ya. Kalau yang belakangnya A sama belakang sama belakangnya B itu kayak GLA, GLB itu pasti tangki kiri, makanya saya nggak suka, alah nggak penting lah ya. Nah, untuk sampingnya ini benar-benar compact banget ya si Mercedes C200 ini nih, benar-benar. Walaupun mobil udah berumur 26 tahun, tapi ini jujur aja nih masih sangat cocok nih dibawa yang kayak seumuran saya gini ya. Walaupun memang zaman dulu lebih cocok pakai supir ya, tapi dibawa sendiri sih enak sih mobil kok, benar-benar mantap lah ya. Kita sekarang berada di dalamnya si Mercedes C200 tahun 1995. Ini benar-benar dalamnya masih bagus ya. Jadi benar-benar berasa kayak mobil baru loh. Walaupun mobil sedan pendek tapi saya nggak mentok sama sekali loh. Oke, kita langsung review cara in-depth. Walaupun ini tipe yang bagian tengahnya ya, istilahnya di bagian yang tengah, bukan bagian yang tertinggi karena tertinggi kan di C230 ya. Ini ada wood panel ya. Ada airbag juga di setir, di sebelah kiri juga ada. Kita nyalain AC dulu yuk, biar enggak panas. Wow. Sorry, yang ini di sini. AC-nya masih yang puter-puteran biasa ya. Dan bisa diatur dual zone, jadi bisa kanan kiri itu suhunya bisa berbeda. Tipnya masih yang model jadul nih, model yang single. Dia ada penghangat kursi di sini. Bukan nih, ini buat inian headrest belakang. Jadi headrest itu bisa dilipat. Nah, ini buat defogger, ini buat kunci pintu. Ada lampu hazard di sini, bentuknya sangat unik. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan. Di bawahnya lagi ada kotak nih. Nah, ada socket lighter dan asbak. Kalau nggak buat ngerokok bisa buat ngecas. Di depan transmisi ada tempat penyimpanan. Power window-nya 4 buah ya. Tapi dia sayangnya dia auto up-nya nggak ada ya. Cuma auto down doang. Tapi yang lain sisanya masih yang biasa. Coba sebelah kiri dia auto down nggak? Oh, auto down juga. Tapi memang nggak auto up. Kalau belakang auto down nggak? Auto nggak. Jadi cuma hanya kanan kiri ya. Auto down tapi dia auto up nggak. Dan ini ada kayak semacam kayak apa?
kayak window lock. Nah, di sini transmisinya masih yang 4 speed atau 6 speed gitu ya. Tapi bagus nih, benar-benar masih terlihat apa ya? Aslinya gitu loh si Mercedes C200 ini, benar-benar elegan banget. Dan di sini ada semacam buat spion yang bisa electric mirror. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Tuh. Dan di sini ada kayak semacam armrest, tapi dia sayangnya bukan, dia masih plastik ya, belum kulit. Dan dia ada tempat penyimpanan lagi tuh. Lumayan dalam. Bangkunya dia masih bangku fabric ya si mobil ini. Dan dia ada tempat penyimpanan di sini yang bisa kita kunci sih sebenarnya. Kita buka, ada lampunya juga tuh. Jadi terang. Dan dia ada kayak cup holder gitu kalau lagi kebuka, jadi bisa buat taruh botol. Seat belt bisa head adjuster. Headrest dia juga adjustable ya, keren. Dia hand grip model fix. Sun visor ada kaca tapi yang masih model jadul. Di sini ada lampu. Ini buat lampu belakang malah. Dan di sini ada lampu sebelah sini ya. Nah, dan spion tengah sudah auto dimming ya. Pada zaman dulu udah mewah. Ini polos nih, nggak ada card holder, ada hanya perhatian. Tapi dia juga ada kacanya. Tapi sebelah kiri berarti ada ini ya dong. Eh malah nggak ada itunya ya, malah nggak ada yang kayak ditutup gitu ya kacanya ya. Sebelah kanan doang. Speedometernya dia masih full jarum. Dia setirnya bagus ya, palang 4 dan ada wood panelnya. Ini ciri khas zaman dulu nih, Mercy ini udah mewah loh. Dan di sini saklar wiper ya, tetap saklar wipernya ini ada sebelah kiri loh. Biasanya kalau mobil Eropa itu saklar wipernya sebelah kanan dan ini sebelah kiri itu sen. Tapi malah di sebelah kanan nggak ada saklar sen ya, karena ya ini saklar sennya di sini. Tuh. Saklar sennya di sini. Jadi dia gabung sama si saklar wiper. Karena saklar lampunya di sebelah sini nih. Memang semua mobil Eropa itu tidak semua saklarnya di sini. Tuh. Dan di sini ada handbrake yang sebenarnya ini model kaki. Sebenarnya sih jatuhnya kalau kita ngerem tuh pakai kaki, tapi kalau buat ngebukanya kita dari sini. Nah, hilangkan. Kalau kita injek nih bawahnya nih muncul-muncul. Nah, tuh yang udah saya injek tuh ya. Tuh. Jadi bukan rem kaki sih, jadi ngelepasnya dari sini. Karena di pintunya itu tadi power window semuanya di sini. Dia polos banget di pintu, nggak ada apa-apa, cuma hanya handle doang. Dan ini nih. Ada handle yang buat narik pintu, ini enak banget, keren. Ada wood panelnya dan ada lapisan kulitnya di sini. Dia juga ada hand grip juga di sini. Nah, spion, memang spionnya sih ini bentuknya itu memang bisa saya bilang tuh kadang suka lain loh. Tapi kalau yang ini tumben lagi sama. Dan dia ada kayak semacam kayak pelindung tuh kayak apa dah? Ya pokoknya buat blind spot gitu ya, apa lupa namanya. Unik sih. Dan karena ini polos sih nggak ada apa-apa, cuma ada door pocket dan speaker doang. Untuk bangkunya, dia bangkunya udah head adjuster. Selain slide recline dan slidingnya di sini, dia masih sliding manual. Oke, habis ini kita langsung pindah ke belakang aja yuk. Oke, sekarang kita berada di baris keduanya si Mercedes C200. Ini jujur saya baru masuk aja langsung kayak tenggelam gitu ya. Tenggelam itu maksudnya kayak langsung kita tuh duduk kayak rebah banget gitu ya, langsung dengan tumpukan headrestnya ini. Yang duduk di bagian tengah nih sayangnya dia tidak mendapatkan headrest. Jadi yang sebelah kiri doang yang dapat. Tapi di belakangnya juga ada kotak P3K tuh. Nah, ini sangat unik nih, langka pada zaman dulu. Nah, untuk side pocket dia ada di kanan kiri, dia juga ada kayak semacam penambah busa ya, busa di area bangku nih. Kanan kiri. Dan di sini dia ada asbak, ada gardan karena dia tetap penggerak belakang, sedan penggerak belakang. Ada lampu baca
tapi sayangnya dia harus dinyalainnya dari depan. Tadi ini saya bilang ini ada kotak P3K, kotak buat nyimpan alat P3K atau buat nyimpan sesuatu lah ya. Ini bisa dibilang tempat rahasia, tapi jadi nggak rahasia karena udah saya kasih tahu. Dan nih headrest ini dia bisa kita lipat otomatis dari depan situ tuh. Nah, dari depan itu tuh yang samping defogger. Nah, kita bisa lipat otomatis kalau ini misalnya ini mengganggu pemandangan kalau kita lagi mundur. Ini kita bisa lipat otomatis dari situ. Dan untuk di hand grip-nya dia masih model fix, seat belt juga masih model fix. Kalau enggak ada yang duduk di bagian tengah, ini ada armrest yang cukup lumayan proper. Dan oh, di pintu dia nggak polos banget, tapi itu belakang dia ada power window, tapi dia sayangnya juga tidak ada door pocket sama sekali. Bahan tetap dulu ada bagian apa namanya ini, buat panelnya. Dan untuk pandangannya memang si mobil ini nih sangat luas sekali. Bisa dibilang nih mobilnya bisa cocok pakai supir, bisa dibawa sendiri, tapi lebih enak sih mobil ini dibawa sendiri sih, apalagi dengan posisi setirnya nih yang menurut saya ini sangat keren. Dan tadi saya bilang katanya di sebelah kiri ada airbag ya, taunya airbagnya cuma ada di setir doang. Emang zaman dulu sih nggak terlalu mikirin airbag ya. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Nah, untuk mesinnya sendiri, mobil ini memang kalau yang C200 itu dia bermesin 2000cc ya. Karena kan kalau untuk yang mesin yang tipe-tipe yang C230, C180 itu dia masih menggunakan yang 1800 dan kalau yang itu yang paling tinggi 2300, itu yang paling gede lah mesinnya kalau yang 2300. Nah, untuk mesinnya sendiri, mobil ini itu mempunyai mesin berkapasitasnya 2,0 liter ya, pokoknya 2000cc ya. Kode mesin itu adalah M119 40, 4 silinder ya, dia sudah 4 silinder, sudah DOHC juga, karena kan ada yang bilang kalau yang si yang paling bawahnya itu yang paling murah C180 dia masih yang menggunakan kayak semacam SOHC ya, kalau ini sudah DOHC 4 silinder. Untuk tenaganya dia bisa mencapai 134 horsepower dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai 190 Nm. Itu benar-benar sangat cukup lumayan kenceng sih, apalagi kalau mobil kayak gini tuh. Ya C230 aja waktu itu buat balapan aja bisa dibilang kenceng, tapi memang sebenarnya ada yang bilang kayak kata Om Pitra Eri, mobil yang C230 aja itu bisa dibilang tenaganya nggak begitu kenceng-kenceng banget ya, beda sama si Crown atau BMW ya, itu bisa dibilang masih agak pelan, tapi itu dengan penggerak belakang sih itu cukup oke juga sih sebenarnya, cukup oke ya tenaganya ya, kalau kita bawa lari sekitar 100 km itu wah itu juga oke banget sih. Dan untuk pada tahun 1995 sampai sekarang ini ininya pegasnya masih bagus banget ya, benar-benar masih bagus dan dia masih bagus banget tuh. Jadi kita ini nggak langsung turun nih, kita nggak perlu sanggah pakai kayu lagi nih, ini masih ini udah bagus loh, masih bagus sih walaupun mobil ini sudah berumur 26 tahun. Dan untuk ruangan mesinnya memang ini sebenarnya sangat rapi, benar-benar rapi, tapi memang sayangnya dia tidak ada peredam kalau yang ini. Jadi makanya suara mesinnya kalian bisa dengar tadi waktu saya lagi in depth yang di area depan ya, itu masuk suara mesin, masuk sekali. Makanya bisa dibilang mobil ini ya istilahnya tengah-tengahnya ya, karena kalau yang C230 baru tuh tinggi, itu yang paling tinggi, baru dia ada peredamnya. Yang C180 itu lebih rendahnya lagi itu. Oke, kita langsung tutup aja yuk. Untuk ukuran bannya, dia mau menggunakan profil bannya adalah 19565 ring 15. Untuk bannya sendiri memang pelek, ini pelek aslinya seperti ini ya, single tone. Dia benar-benar ya zaman dulu ya, ini Mercy ini ya bisa dibilang sudah mewah ya. Bentuknya sudah mewah, sudah keren. Untuk rem depannya dia sudah rem cakram. Nah, untuk rem belakangnya, dia juga sudah menggunakan rem cakram. Dengan ukuran ban yang sama. Nah, kalian kalau mau lihat mobil ini secara langsung nih, kan saya kan udah buat videonya ya, secara agak sedikit menyeluruh ya. Tapi nggak terlalu ini banget ya, kalau mohon maaf kalau masih salah ya cara ngambil videonya. Nah, mobil ini kan dijual. Kalian bisa langsung datang aja ke sini nih. Ini mobil tahun 95 dengan harganya segini nih. Kalian kalau suka banyak nanya kan, padahal tinggal nomor telepon, hubungi nomor yang ini. Nanti saya kasih deskripsi juga nomor teleponnya.
kalau bisa dibilang mobil ini, walaupun mobil ini sudah berumur 26 tahun, tapi mobil ini cocok ya buat kita jalan-jalan. Ya, kita buat jalan-jalan nih, buat kita kemana gitu kan. Apalagi dengan harga di bawah 100 juta, ini mobil kayak gini nih cukup oke sih. Apalagi mesinnya nggak terlalu besar ya. Cuma 2000 cc kalau yang ini. Kadang kan kalau yang paling tinggi dia 2300 cc ya. Cukup oke sih. Dan langsung datang aja ke Blok M ya, ke sini namanya tuh lewat. Dan kalian menghubungi nomornya di deskripsi. Ingat, nomornya ada di deskripsi. Tadi kan saya tunjukin di sini, tapi kan kurang terlihat jelas ya. Itu saya taruh di deskripsi, oke? Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga di ilhamftauto dan ilhamftauto.id. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Karena ini masih masa pandemi, jangan lupa kita tetap melakukan protokol. Bisa dibilang ada yang 3M, ada yang 5M, tapi saya yang paling apal saya 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Terima kasih telah menonton.